Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan, selamat datang dan selamat menonton. Jangan lupa subscribe channel saya agar Anda selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya. Pada kesempatan ini saya akan membahas tutorial mengenai cara membuka blokiran WiFi Fiber Home. Adapun caranya, Anda masuk di web browser Anda seperti ini. Saya akan masuk di web browser saya. Kemudian setelah itu Anda tuliskan di penelusurannya yaitu IP address-nya Fiber Home, yaitu 192.168.1.1. Terus setelah itu Anda klik enter atau Anda tekan enter. Setelah itu akan masuk seperti ini. Adapun username dan password Fiber Home yaitu admin kalau tidak diganti. Kalau sudah Anda ganti, Anda tuliskan di situ username dan password yang telah Anda ganti itu. Karena di sini saya telah simpan username dan passwordnya, saya tinggal login saja. Kemudian setelah masuk seperti ini, akan klik lanjutkan, terus Anda klik login, akan masuk seperti ini. Lalu Anda masuk di security, setelah itu Anda masuk di MAC filtering. Oke, kemudian di sini ini adalah MAC address HP atau user yang terhubung di Fiber Home ini namun dengan cara diblokir. Jadi dia masih terhubung tapi itu internetnya sudah tidak masuk karena sudah diblokir. Adapun cara blokirnya, di situ Anda bisa lihat. Di sini saya akan memperbesar. Saya akan memperbesar posisinya sehingga nanti bisa tampak lebih jelas ya. Oke. Jadi adapun cara memblokirnya sangat simpel sekali, sangat mudah sekali, yaitu dengan cara seperti ini. Anda tekan, Anda centang saja di situ, terus Anda klik delete lalu Anda klik oke. Kemudian di sini juga di DHCP filtering, kalau ada di situ masih ada yang terblokir. Jadi kalau di DHCP filtering ini dia sama sekali tidak bisa masuk. Kalau di MAC filtering ini masih bisa masuk, namun tidak ada internetnya. Kalau di DHCP filtering itu sama sekali tidak bisa masuk. Kalau ada di situ MAC address-nya, cara membuka blokirannya sama seperti membuka blokiran pada MAC filtering. Demikianlah tutorial cara membuka blokiran WiFi Fiber Home. Semoga bermanfaat. Like video ini jika Anda suka, komen jika Anda ingin memberikan saran yang bermanfaat, dan share kepada teman-teman Anda jika Anda ingin berbagi ilmu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.